Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, sobat. Kali ini kita akan mempelajari pembuatan poligon dengan memberikan sudut di dalamnya. Pada tutorial sebelumnya kita membuat persegi, yaitu segitiga. Jadi untuk langkah-langkahnya tidak jauh beda dari kita membuat segitiga kemarin. Oke sobat, kita buka dulu untuk apa programnya. GeoGebra. Selagi kita tidak membutuhkan grid maupun sumbunya, dalam rata kita masih level-level percobaan, level-level membuat dasar, level-level dasar. Kita menonaktifkan sumbu grafik, kemudian gridnya kita hapus. Oke sobat, yang kita butuhkan adalah buat persegi banyak dengan tool regular polygon. Regular polygon yang kemarin kita membuat persegi segitiga, kita bisa mengaktifkan di situ. Kita klik regular polygon. Di saat kita membuat dengan regular polygon, akan muncul sebuah window yang mengatakan bahwa Anda harus masukkan berapa sisi yang dibuat untuk membuat poligon tadi. Berarti saat mengaktifkan titik kedua, kita coba klik satu titik A, kemudian klik titik B. Nah, ini akan muncul regular polygon vertices. Nah, apa itu artinya? Saya tidak tahu. Oke, di sini Anda menginputkan berapa sisi yang kita buat untuk segi banyak. Ya, misalkan kita akan di sini saya akan masukkan angka 5. Berarti nanti akan menghasilkan 5 sisi. 5 sisi pada graphic view. Kita tombol klik oke, sobat. Kelihatan enggak kelihatan, oke. Kita pakai move. Ya, kanannya itu ya. Terang-terang masuk. Oke, di sini pada algebra view dari titik A titik B, ya. Kita bisa mengaturnya. Kita sudah membuat poligon 5 sisi, ya. Kemudian kita akan memberikan nilai sudutnya, derajatnya pada masing-masing sudut di poligon. Oke, kita menggunakan ini angle untuk memberikan sudut di dalam. Syaratnya kita berlawan arah dengan jarum jam. Contoh, kita akan membuat berapa sudut di antara garis apa sisi AB dan BC. Yang kita klik pertama kali adalah di sisi BC, ya, sisi BC klik. Kemudian selanjutnya sisi AB. Muncul 108. Kalau di sisi di titik C, derajatnya berapa, sudutnya berapa, kita kliknya adalah di segmen CD atau sisi CD, klik satu. Kemudian segmen BC, klik satu. Ayo klik satu di CD, klik AE EA, klik
Nah, ini klik satu, klik. Klik satu. Oke. Demikian sobat. Mudah bukan cara membuat poligon dan memberikan nilai sudut pada masing-masing sudut di poligon, memberikan nilai pada masing-masing sudut di poligon berapa derajat yang akan muncul. Terima kasih sobat atas waktu dan ketersediaannya untuk menonton tutorial GeoGebra ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.